Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait penjelajahan Mars yang menghasilkan oksigen secara signifikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah instrumen yang tersemat pada kendaraan penjelajah planet Mars bermuatan badan luar angkasa Amerika Serikat NASA, Perseverance telah andal menghasilkan oksigen dari atmosfer tipis planet merah selama lebih dari setahun terakhir. Temuan itu menjadi pertanda baik untuk misi Mars lebih jauh ke depannya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances dan dipimpin oleh para peneliti Institut Teknologi Massachusetts meneliti instrumen Mass Oxygen In Situ Research Utilization Eksperimen disingkat MOXIE. Penelitian itu menunjukkan bahwa sejak diaktivasi pada April 2021, 2 bulan setelah Perseverance mendarat di Mars, MOXIE mampu memproduksi oksigen pada 7 percobaan dalam kondisi atmosfer beragam, termasuk pada siang dan malam hari melalui berbagai musim di planet Mars. Dalam setiap percobaan, instrumen itu mencapai target produksi 6 gram oksigen per jam, setara dengan tingkat produksi oksigen oleh sebatang pohon di bumi. Para peneliti bersama para ilmuwan dan perencana NASA membayangkan bahwa MOXIE dalam versi yang ditingkatkan dapat dikirim ke Mars sebelum misi manusia ke sana, untuk secara berkelanjutan memproduksi oksigen pada tingkat yang setara dengan yang dilakukan oleh ratusan pohon di bumi. Sistem itu seharusnya dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk menopang kebutuhan manusia ketika mereka tiba di sana dan sebagai bahan bakar roket untuk mengambil astronot ke bumi. Investigator utama penelitian itu, Michael Hedges dari MIT, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa hasil yang stabil telah ditunjukkan MOXIE adalah langkah menjanjikan pertama untuk mewujudkan goal tersebut. Ia mengatakan, kinerja instrumen yang menghasilkan oksigen di Mars itu juga merupakan demonstrasi pertama pemanfaatan sumber daya setempat yang merupakan proses yang memanfaatkan bahan yang ada di Mars, dalam hal ini karbon dioksida, untuk membuat sumber daya seperti oksigen yang biasanya harus dibawa dari bumi. Ia dan rekan penulisnya termasuk di antara peneliti dari beberapa institusi termasuk Jet Propulsion Laboratory yang membantu mengembangkan dan mengelola MOXIE. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait wahana penjelajah Mars menghasilkan oksigen secara signifikan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.